Itu dah masuk kelas madil. Akhil Cik Rahman dah masuk kelas madil lah itu. Dah faham, dah macam basic ni. Cuma Akhil tempat lagi lah. Okay, Cik Rahman belajar. Oh, Cik Rahman dah siap pasang ni? Tak ada lah, ini belum buka lagi. Belum buka? Oh, okay, nanti buka lah. Okay, Cik Rahman akan siapkan bay ni sampai jadi macam ni. Berakhir keempat, Cik Rahman. Okay. Alright, semoga berjaya lah sebab saya nak pergi KL. Apa-apa, Cik Rahman boleh tanya kemudian. Okay. Alright, terbaik. Itulah hari ini hari kedua, Cik Rosman dah menguasai ilmu meter dB Cik Rosman Single phase, ok ni Cik Rosman pasang. Nanti hari keempat akan buat cantik-cantik lah Cik Rosman macam ni. Okay. Ni hari keempat lah Ni hari kedua, belajar dulu pasang. Faham kan? Meter dah pasang, main dB, sub dB. Ada dua RCCB water heater punya RCCB tak pasang? Water heater punya. Pasang water heater punya sekali. Tambah satu. Tambah water heater punya. Kita tanya Hakim Alhamdulillah. Pukul berapa sekarang? Lima lima puluh. Okey, pukul 5:50. Abang Man telah berjaya. Alhamdulillah. Daripada pukul, kita mula dalam pukul 10. Lepas dia rehat sekejap. Sampailah sekarang, macam mana perasaan abang selama 3 hari? Okey. Yang pertama sekali, abang nak ucapkan terima kasih banyak kepada Mak Bayu kerana sudi terima abang sebagai pelajar dia. Abang ni memang ada asas sikit-sikit, tetapi dengan datangnya ke sini, alhamdulillah lah, abang dah tahu daripada IBC sampailah ke main DB, sub DB. Dan hari ni abang dapat belajar berbagai-bagai ia punya masalah. Yang tuan tahu mas sekali, macam mana neutral boleh ada api. Ada api. Bukan di main DB, daripada meter macam mana. Itu abang dapat belajar ini banyaklah dia dapat. Abang dapat belajar ini, terima kasih banyak kepada Mak Bayu lah. Okay. InsyaAllah abang akan gunakan ilmu ini dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Alhamdulillah. Abang ni ada lagi satu hari esok, abang ni akan buat last ujian. Ujian kekemasan menggunakan casing, dalam pipe semualah. Okay bang, apapun tahniah. Alhamdulillah, amin. Terima kasih bang Okay, sama. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam.